A'udzu billahi jim. Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidun fil ard. Fahal naj'al laka kharjan 'ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Ayat 94 sampai 98 surah Al-Kahfi. Hubungnya dengan kisah Zulqarnain sebagaimana yang sudah pun kita dengar belum pada ni, ulas sekali lagi baca hubungnya dengan Zulqarnain pergi ke satu tempat yang jumpa dengan satu kaum yang royak kepada Zulqarnain. Katanya puak-puak Ya'juj dan Ma'juj yang sentiasa duk buat kerosakan di atas muka bumi, akan buat rosak di atas muka bumi. Tengok di dalam tafsir-tafsir boleh katakan sama ya royak. Ya'juj dan Ma'juj ni adalah satu kumpulan manusia, jenis pasal manusia pelik. Dia berasal daripada anak cucu Nabi Nuh alaihi salam. Hidup puak-puak dia ni adalah hidup ya manusia seperti biasa juga, tapi duduk dia duduk pasal pelak. Duduk di tempat pelak, duduk pasal jorong-jorong bukit, kok celah-celah bukit. Dia akan keluar pada satu hari untuk merosakkan benda-benda di atas muka dunia. Tanam-tanam hak manusia duk tani akan punuh habis. Tapi Allah Ta'ala takdir puak-puak dia ni mati dengan secara mudah, iaitu mati dengan ulat. Ulat masuk dalam hidung, mati lah puak dia. Ha, ni bukan mati dengan benda pasang pelik tak. Mati dengan secara mudah-mudah, ulat masuk dalam hidung. Ha, ni tersebut juga dalam pimpinan Ar-Rahman ni, iaitu di nota kaki 771, iaitu di dalam Al-Quran tidak diterangkan siapa dia kaum Ya'juj dan Ma'juj. Sebut setengah-setengah ya. Katanya apa boleh gu di antara Ya'juj dan Ma'juj. Ini wallahu alam, kita pun tak tahu juga. Tuhan sebut macam tu dia dalam Quran. Apa tak sebut Ya'juj sah? Tak sebut Ma'juj sah? Gapo arti Ya'juj dan Ma'juj? Juj makna gapo, Ma' makna gapo, Ya' makna gapo? Kita tak tahu lah. Hak ni hikmah yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran lagu tu. Dalam surah Al-Kahfi sah, dalam suratul Anbiya sah, sebut Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi menurut asal bahasa kedua-dua perkataan itu artinya satu bangsa yang tabiatnya suka menceroboh, menyalakan api rusuhnya, membuat kacau bilau dan merosakkan kehidupan manusia. Ini dia akan timbulnya pada akhir zaman. Dekat-dekat dengan dunia nak kiamat, maka tubiklah puak-puak ni. Tapi belum pada puak dia nak tubik, inilah kisah yang Zulqarnain
Di katuk pitu bukit. Iaitunya, puak-puak yang duduk di bukit sana, ya rakyat katanya, Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepada kamu? Ni puak-puak tu rakyat kepada Zulkarnain dengan tentera dia. Nak ke tak? Nak upah lah. Nak bayar upah. Dari hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Buat kampen. Zulkarnain jawab. Ni jawab dengan cara rendah diri ataupun tawaduk. Ia menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Maknanya kamu tak sedut bayarlah. Hak Tuhanwi kepada aku ni lebih banyak daripada hak mung lagi. Nah, gitulah. Bukan arti kecek takabur tak. Bukan angin ke apa tak. Tapi kecek dengan cara rendah diri. Royak katanya, di sisi Allah lebih banyak daripada hak mung duk cita-cita nak bayar kepada aku lagi. Oleh itu, bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Maknanya, marilah kita pakat kerja ramai-ramai. Hak ni dah. Nayobai, orang yang jadi pemimpin dengan orang yang dipimpin. Maknanya, ketua dengan rakyat kena jadi kerja sekali. Rakyat kalau mahu kuamromu kepada pemimpin, maka tak jadi kat pemimpin. Pemimpin duduk perintah rakyat dengan cara tak molek. Lepas tu, mendairam kuamromu daripada rakyat pun tak jadi kat. Sebab itulah, Zulkarnain dia mitaknya, mung pakat campur tangan dengan puak aku. Nah, gitulah. Gapo? Yakni meliputi tukar-tukar tenaga buruh dan alat-alat yang diperlukan. Nak kepada kongan. Orang ramai yang nak-nak kerja. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Ini Zulkarnain royak janji kepada puak dia. Yakni tembok yang menutup lapangan antara dua gunung itu yang dapat menahan langgaran kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj tak boleh tubik. Widuk situ, widuk dalam tanah ataupun widuk dalam bukit. Mari ayat yang ke-96. Atuni Zubaral Hadid. Ni Zulkarnain royak. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi. Ketul-ketul besi ni maknanya segepih-segepih besi. Siapa ada besi banyak mana, tolong buat mari. Betik besi, copain, stokor, apa, buat mari belakang. Aku nak buat. Sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu. Masya Allah, kena guna besi banyak mana. Supaya orang zaman-zaman learning, kalau zaman learning lah, cuba kita perhati, dia buat apa kerongkan sosok kena guna batu, besi, semen, pasir untuk apa? Untuk satu-satu kerongkan. Ha tu. Cuba kita gambar orang buat tek tinggi-tinggi, nak boleh sudah tek 70 lapis, beratus lapis kena guna banyak mana. Tapi zaman-zaman lah ni kita tak ada pelik dengan sebab alat ada cukup. Tapi zaman-zaman dulu semuanya kena guna tangi belakang, guna tenaga manusia. Lepas tu cuba kita gambar hak pesaing-sing maha secan yang orang letak. Katanya benda tu benda pelik di atas muka dunia. Seperti apa? Kampeng Meng Chin. Cuba kita gambar. Dia buat tengah tenaga orang belakang. Berapa butir bukit. Cari batu, mari duk atur, so. Piramid di Mesir. Ini adalah peretoh daripada Fir'aun. Buat samsa, cari batu, atur, so. Lepas tu tempat lain-lain lagi. Di atas muka dunia ni, masa yang kena guna tenaga manusia. Pahak, so. Cari batu untuk nak jadi tepat pelindungi pok-pok dia dan sebagainya. Masya Allah ni. Cuba kita gambar pejam mata. Zulkarnain dengan orang-orang ramai saat ni pergi cari besi. Lepas tu mari duk atur. Siapa kau tinggi? Setakat bukit.
banyak. Ha tu. Pas dia kena cari mana? Setuju sendiri. Nah, dia kena setuju sendiri katanya, dia nak cari mana. Ia pun memerintahkan mereka membakarnya dengan berkata, dia katakan, tiuplah dengan alat-alat kamu. Nah, ini pandai-pandai sendiri lah. Kita nak pergi gambar lagu mana, katanya besi yang begitu banyak, kena duk bakar jadi lembek, lepas tu nak ambil besi itulah, nak pergi kutat, katuk pintu gua. Sehingga, apa ni? Membakar dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah ia. Zulkarnain kata kepada orang ramai, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya. Ha, tengok. Besi dengan tembaga. Besi mula-mula, lepas tu tembaga pula pergi somtop di atas tu. Gapo lagi dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman. Setelah mereka membawakan ketul-ketul besi untuk menutup tanah lapang antara dua gunung itu, ia perintahkan mereka membakar tembok dari ketul-ketul besi itu sehingga menjadi merah menyala seperti api, lalu dituang atasnya tembaga cair sehingga menjadilah ia amat kukuh lagi licin. Ha, ni boleh jadi ambil nayobai ni dah ni. Nak besi dengan temaga ni. Bila gi tok di satu-satu tempat, maka kukuh lah. Nah, tempat tu ataupun benda tu. Famastau an yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka, maknanya Fuak Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat memanjaknya. Maknanya tak nak rukah tak boleh lah. Dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Tebuk apa? Tebuk besi. Tebuk temaga. Yakni kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat memecah, tidak dapat memanjat tembok itu kerana licinnya, dan juga tidak dapat menebuknya kerana tebalnya dan padunya. Ini bila kita gambar pesan-pesan ini, ni bukan hijab kecil dah, hijab besar. Sungguh katanya orang zaman dulu, orang tubuh besar, gagah. Tapi hijau pasal ni, ni hijau yang kena guna masa, guna tenaga, ni lah Zulkarnain royak kepada orang ramai-ramai supaya tolong hijau dia. Cuba kita perhati. Ya, dalam Al-Quran ni, wallahualam, saya bukan ahli bahasa dah. Kita pun tak tahu juga, katanya hikmat Allah Ta'ala royak setengah-setengah perkataan dalam Al-Quran ni. Kalau dia orang ngaji bahasa Arab ada, cuba perhati ayat 97. Famastau dengan wamastata'u. Dia tak serupa tu. Serupa dengan ayat belum pada ni. Ma lam tasti', ma lam tastati' alaihi sabra. Ini tu heroyak. Dia ada orang ahli bahasa, ulama-ulama yang tafsir Quran di segi bahasa tu, dia bicar panjang. Famastau. Kalau terjemuh bahasa mudah-mudah, mereka tak kuasa. Wa mastata'u, mereka tidak akan kuasa. Gapo hikmat ada to dengan tak ada to? To kecil tu, to mata dua butir. Ini Allah Ta'ala lebih mengetahui. Ulama-ulama di segi bahasa ni, ya bahas panjang. Hubungnya dengan ayat. Kita baca Quran ni, kadang-kadang kita baca, minta maaf dah, baca piupen. Baca, tak ada perhati gapo benda yang ada dalam Quran. Tapi ulama-ulama yang Allah Ta'ala wui, tajik akal PKG dia, pahami dia, yang reti, Masya Allah. Dia perhati sosok. Walaupun huruf sekor, apa boleh ada hak ni, tak ada hak ni. Fa inna dengan wa inna. Apa hak ni fa inna, hak ni wa inna. Inna, waktu hak tu annallah, innallah. Ha tu tengok. Dia ada
kesenian Quran ni masya Allah sangat-sangat tinggi. Sebab itulah Quran ni adalah mukjizat. Jadi kita hanya ambil satu bucu ya, daripada banyak-banyak bucu yang ada di dalam Quran di, di segitu, segini, segitu, segini, kita ambil satu bucu ya, hanya terjemuh untuk nak faham. Bagi orang yang nak dalai lebih pada tu, hak tu dia kena kaji, kena ngaji pasal jeje duduk. Bukan semek, bukan 20 minit, bukan setengah je dak. Kena duduk lama kaji tengok sosok bece, kadang-kadang siapa pecah buku. Orang tu kata lagu mana, orang nampak lagu mana, terbuka tu, buka kitab tu, buka kitab ni barulah pecah buku. Ini radak orang ngaji ni radak kena tinggi dah lah. Radak pernyato, pernyaik lebih pada tu lagi. Barulah sosok kaya tu ia akan jadi pecah masalah. Tu. Tu duduk di guru-guru orang alim yang nak kaji Quran. Nah, sebab tu Quran ni ada banyak-banyak cara. Cara makhraj dia, sifat dia, hukum tajwid dia, nah suara dia, nah cara baca lagu mana, hak tu qiraat tu, qiraat ni, hak tu pasal baca pasal nak betul cara baca nak tahu isi yang ada di dalam Quran pula masya-Allah banyak. Sebab itulah ulama-ulama dia ambil dia seduk daripada Quran ni supaya dengan hak Nabi royak katanya dalam Quran ni tak pernah dirasai kenyi oleh para ulama. Ulama tak biasa kenyi dengan Quran. Sebab tu bila kita ngaji Quran kita kena ingat sama katanya dalam Quran ni masya-Allah ramuan. Ramuan ni maknanya laklai banyak duk dalam Quran ni ilmu berbagai-bagai. Kadang-kadang kita tak tahu, bukan kadang-kadang kita tak tahu sungguh. Gapo boleh ada Tuhan susung macam ni, hikmat go tu, hikmat go ni. Hal ni kita tak tahu, wallahu alam. Serah kepada Quran, serah kepada Allah Taala. Jadi Zulkarnain apa ni? Tuhan katanya maka mereka tidak dapat memanjaknya dan mereka juga tidak dapat menembuknya. Masya-Allah nak. Iaitu qala hadza rahmatum mir rabbi. Akhir sekali ni Zulkarnain sebut. Supo juga dengan siapa sebut? Hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Ada di dalam suratul Namli, iaitu Sulaiman. Nabi Sulaiman sebut supo dengan Zulkarnain sebut. Qala hadha rahmatum min Rabbi. Setelah itu berkatalah ia, ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku. Ni tengok ni, orang yang syukur kepada Allah Ta'ala. Dia buat berjaya. Alhamdulillah. Sebab tu kita apabila sudah hijau sesekara, hadha rahmatum min Rabbi. Kalau dalam surah An-Namli, perkataan hak Nabi Sulaiman, hadha min fadli Rabbi. Ini adalah kelebihan yang mari daripada Tuhanku. Zulkarnain katanya, ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku. Dalam pada itu apabila sampai janji Tuhanku, ia akan menjadikannya hancur lebur. Maknanya tembok ni, besi temaga ni, bila siapa janji yang Allah Ta'ala janji, puak Ya'juj dan Ma'juj akan temur semula. Bukit-bukit siapa dah masa dia janji dekat dah nak kiamat, dunia nak pecah, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Ni tengok Zulkarnain ni royak macam tu. Bila nak benar? Nanti tengok. Rung siapa kita pun tak tahu lah. Rung anak cucu kita boleh hadir sikit lagi. Sebab kita hidup di dunia ni dekat-dekat dengan nak kiamat dah. Sebab tu apabila bila kita ngaji hadis-hadis Nabi hubungi dengan dekat dengan nak kiamat, Nabi banyak cerita la taqumus sa'atu, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga apa tu? Sehingga ha? banyak kata. Yang pertama ni dengan tak tertib.
Banyak orang tino, sedikit orang jatuh. Banyaknya masjid, orang bermegah-megah dengan masjid. Banyaknya orang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak maksiat di atas muka bumi. Minum arak sudah pun menjadi perkara biasa. Zina bertabure. Apa lagi? Bunuh sudah pun menjadi perkara biasa. Sehingga orang dibunuh tak tahu katanya apa dia dibunuh. Orang bunuh orang pun tak tahu katanya apa dia kena bunuh orang. Buat dengan secara mudah-mudah. Ambil bedai, bang, 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 bang. Bunuh orang menjadi perkara biasa. Lagi, banyaknya orang tino berpakaian pakaian tapi supo dengan telanjang. Apa kalau kita tengok zaman lah ni? Ya, sungguhlah. Banyak lagi. Ilmu-ilmu agama diangkat. Tak ada dah dalam dada manusia. Manusia banyak ke jahil. Nah tu Nabi ayat belakang tu. Apa lagi? Banyaknya orang beramanah tapi dianggap sebagai pengkhianat. Orang yang beramanah, orang berjuru-juru, orang baik-baik, soleh-soleh. Dianggap katanya kau kandrai, jahat, karuk. Banyak benda-benda tak molek dalam hidup dia. Padahal dia berjuru, dia molek. Tapi orang yang tak molek, korupsian, menipu, pandan, gotu pandan, pasang, karuk-karuk. Oh, disanjung, dianggap, apa ni, diakak oleh orang. Orang pakai hormat lah. Orang-orang jahat lah dia. Orang pergi tangi, kucuk tangi dia. Tangi orang jahat, orang kucuk tangi. Tangi ulama tak ada siapa nak kucuk, tak ada siapa nak hormat dah. Tengok. Balik habis dunia, pasal ujian naik langit. Apa panggil? Inilah keadaan yang sebenar apabila kita tengok dak zam-zamin lah ni, ia berlaku banyak tanda hari kiamat. Sikit lagi akan timbulnya seorang manusia namanya Muhammad bin Abdullah, serupa dengan nama Nabi juga. Nabi raya katanya daripada anak cucu akulah orang yang akan menegakkan kebenaran yang dinamakan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu bukan nama dia Mahdi dah. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Kulit serupa dengan aku, Nabi kata. Daripada anak cucu aku, orang yang akan menegakkan kebenaran di atas muka bumi. Lepas pada tu pula, timurnya Dajjal. Dajjal bukan mata sutir tak. Gambar orang duk buat atau mata sutir tak. Dajjal mata dua butir, manusia serupa dengan kita juga. Bukan jin botol besar. Orang tua duk rakyat katanya, dia jalan di tengah-tengah laut tu. Sekarang buku lali dia yang air laut. Bukan. Hak tu tu cerita dongeng daripada orang-orang tua duk rakyat. Hak sebenarnya Dajjal manusia serupa dengan kita. Tapi dia nipu pandai. Orang reti pandai bijak secara mana, tipu dia main-main serupa dengan kulit bawah. Ha, sebab apa? Sebab keadaan dunia hiuhoi pada waktu tu. Waktu susah hidup di atas muka dunia. Nabi rakyat katanya ujian turun banyak tapi tidak menumbuhkan pokok-pokok. Pohon kayu jadi hiu, apa? Jadi hiu heng. Kalau tumbuh woh apa? Tumbuh woh kerai kecil-kecil. Orang apa pakak? Siapa ke bunuh takir bodi, berebut makan ni, tak ada makan ni nak makan. Dajjal apa timbul? Bila timbul Dajjal, Dajjal tipu lalu dah. Tipu. Siapa nak nak jadi puak aku, boleh makan, boleh senir. Tapi kena kufur dengan Quran. Kena kufur dengan Allah Ta'ala. Pahama orang jadi semacik Dajjal. Orang hok jong sobar belalah aku mati kuruh kering. Ya tak ramai. Hanilah apabila siapa waktu yang Zulqarnain rakyat katanya, siapa di satu masa, maka dia akan pecah lah. Tembok saat ni. Tembok kan makna apa? Kampeng hok ia buat besi dengan temaga katuk Ya'juj dan Ma'juj. Satu dah. Lepas tu turunnya Nabi Isa AS. Setakat saya duk tengok, masa lebih dah ni dah, panjir dah. Nabi Isa ni turun di negeri Syam. Waktu mana dia turun? Waktu orang duk tengah-tengah semaya maghrib. Bila matahari jatuh, pak tu, orang duk tengah semaya dalam masjid. Nabi Isa turun, pak, di takdir Allah Ta'ala belakang ni. Turun, pak, peruk, masuk dalam saf orang semaya.
Dengan orang yang tak suka katanya dia ni adalah Isa bin Maryam. Turun naik tanah seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak menegak kebenaran dan nak royak cijeng kepada cawlok. Royak katanya, akulah Isa yang orang Kristian duk royak katanya di mai kangkin treng seorang manusia dengan paku di tangi hak tubuh ke aku dak. Inilah tuai yang sebenar, aku ni lah Nabi Isa alaihi salam. Tu waktu tu dekat-dekat benar lah nak kiamat. Bila Nabi Isa turun, duduk di atas muka dunia tak berapa tahun, lepas pada tu Nabi Isa mati, tanda katanya, yalah lah, dunia kecek mudah-mudah supaya orang nak beranak. Yalah lah tu nak beranak, kena usung dah tu. Kena usung waktu rumah sakit dah. Dunia pun lagu tu lah. Akan timbulnya asak banyak. Manusia hidup duduk tak tahu gapa lah lepas pada tu. Sehingga Nabi raya katanya, bila orang tak reti dah nak sebut Allah, tak ada orang dah pandai sebut Allah atas muka bumi, maka waktu itulah berlaku hari kiamat. Ini perkataan yang Zulkarnain sebut pada zaman itu, sampai ke hari ini, ini adalah janji yang dia raya katanya, satu hari nanti tembok situ akan pecah. Ya'jud dan Ma'jud pun akan tubik mari, khainak habis atas muka dunia ni. Masya Allah, dengan pokok kayu, dengan rumah tangga, dengan manusianya lebih kok. Khainak habis. Pagi, nak tahu, tak tahu. Nah, siapa nak buat bang, berdeh, pokok Ya'jud, Ma'jud, ni kita tak tahu. Ni, nah, boleh jadi ada orang buat raya sikit lagi. Pokok-pokok farang, dok buat raya banyak dah. Nah, bila kita tengok raya, pokok-pokok mak saleh dok buat tu, berdeh, degung-degung, pokok-pokok mari pasal bulu habis. Tubuh-tubuh badai mari gaya manusia kepih kepala. Satu Allah Allah boleh jadi jenis-jenis pasal itu dah orang ada mikir cintanakan. Tapi hakikat yang sebenar memang akan berlakunya benar-benar semacam itu. Nah, jadi panjang sikit pagi hari ini. Mudah-mudahan insyaAllah akan menjadi manfaat faedah kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.